Bentar lagi kita dengerin musiknya bersama-sama. Wih, setinggi rumah ini teman-teman. Soalnya setinggi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman. Nah, hari ini gimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke teman-teman, hari ini saya lanjut ke sound systemnya Dimas Putra Audio. Nah, ini untuk Dimas Putra sendiri, alamatnya ada di Klopo Sawit, teman-teman. Ada di Desa Klopo Sawit untuk markasnya. Nah, sekarang lagi hajatan di Rojopalen. Nah, ini Rojopalen ini dusun atau desa, saya kurang paham, teman-teman. Pokoknya di situ is pokoknya. Nah, ini lagi nata dua sayap buat acara pernikahan atau mantenan ini teman-teman. Nah, ini untuk speknya sendiri sudah pernah saya review. Jadi untuk kali ini saya cuma mereview suasananya saja ini teman-teman, sama yang barang-barang yang dibawa apa tetap sama gitu. Kalau nanti kalau ada yang beda tak kabarin ke teman-teman. Nah, ini untuk 12i nya banyak ini teman-teman, ada banyak 1, 2, 3, 4, ada 10 box isi 4, dan kemudian yang atas sendiri itu rudal Israel itu teman-teman, rudal londo atau alias toa. Nah, itu yang atas sendiri yang ada tulisannya. Nah, itu buat teman-teman yang kangen suaranya sound system yang ada rudalnya, ini salah satunya teman-teman. Nah, ini nanti sekalian nggak DJ teman-teman, nggak muter DJ sama nggak muter dangdut. Kita video yang muter sronen ala Madura gitu teman-teman, kloneng-klonengan gitu pokoknya musiknya. Nah, biar nggak DJ terus, biar nggak dangdut terus, jadi biar ada selingan gitu teman-teman. Soalnya kan ini juga acara hajatan di desa, lagi nggak enak juga kan kalau terus-terusan muter DJ. Nah, jadi umumnya aja di sini kalau habis duhur biasanya muter musik gending-gending gitu, saronen gitu di sini teman-teman. Nah, ini tendanya di sini. Nah, ini juga powernya pakai full lokal teman-teman. Untuk dekorasi pelaminan ini dari rumah cantik Devi, alamatnya Pulu ini. Nah, itu yang sebelah timur. Nah, ini full by 35 untuk powernya, aksesorisnya juga full dari 35 Malang teman-teman. Ini juga yang ditata sama, nah, sama kayak yang sebelah barat tadi. Nah, ini posisinya lagi duhur, lagi istirahat dieselnya, nanti dibunyiin lagi teman-teman habis duhur. Nah, saiki ketemu sam gemblung mana ya? Blung, suwe nggo ndak tau ketemu awakmu, Blung yo. Yo, ngene iki ketemu nang awakmu, Blung. Yo. Suwe gemblung tanggapan tok. Nah, ini untuk ACC tetap full dari 35. Malang lokal, full lokal semua, teman-teman. Itu power yang situ, power toa. Itu kontrolnya ada di situ. Ada tweeternya kayaknya itu. Ya. Ini ada juga truknya di sini. Nah, ini ada tweeternya, kontrolnya ada tweeternya. 12 in. Ada juga kalau di sini namanya sandingan ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini perkabelannya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran speknya atau komponen yang dipakai, bisa cek video saya sebelumnya. Untuk odong-odong ada di sana. Ada dua, 20.000 sama 5.000 untuk dinamonya. Oke teman-teman, review saya kali ini cukup sekian. Oke, bentar lagi kita dengerin musiknya bersama-sama. Wih, setinggi rumah ini teman-teman.
soalnya setinggi rumah. Oke, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk musiknya aku udah kencak, teman-teman.